memang betul apa yang teman-teman tanyakan, sejak tanggal 26 sebenarnya, ya, 26 Mei kemarin sekitar pukul 8 sore, Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan seseorang. Dia adalah public figure, ya, public figure, inisialnya adalah DS. Di kediamannya sendiri, itu di daerah Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, ini adalah awalnya berdasarkan adanya laporan. Ya, laporan masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan. Ya, penyelidikan bahwa ada seseorang yang sekarang menjadi DPO. Ya, kita masih lakukan pengejaran, inisialnya adalah C, yang sering mengedarkan narkoba jenis ganja. Ya, jadi sehari sebelumnya, sehari sebelum penangkapan ini sudah kita lakukan penyelidikan dan juga mengintai, mengikuti si tersangka. Nanti pada saat tanggal 26 sekitar pukul 20.00 yang bersangkutan ulangi, setelah dia mengirimkan barang tersebut kepada tersangka yang sekarang kita tahan, inisialnya DS, disitulah kita lakukan penangkapan. Tetapi salah satu tersangka yang jadi pengedarnya, inisial C sekarang ini, melarikan diri, kita lakukan pengejaran. Mohon doa restunya, mudah-mudahan kita bisa mengamankan tersangka tersebut, tapi identitas sudah kita ketahui. Ya, tim sementara masih bekerja di lapangan untuk melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Pada saat dilakukan penggeledahan di kediaman DS, kemudian ditemukan lagi ada narkotika jenis ganja seberat hampir 16 gram yang dia sembunyikan di atas lemarinya dalam satu tempat. Ya. Tanpa perlawanan kooperatif, yang bersangkutan menunjukkan barang bukti yang memang sudah dia miliki, dia dapat dari inisial C tersebut. Ini pengakuannya juga. Sampai dengan saat sekarang ini, yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan, kita masih mendalami apakah kemungkinan ada lagi pelaku-pelaku lain selain C yang sekarang menjadi DPO. Ini masih didalami oleh tim. Tetapi hasil pemeriksaan awal memang yang bersangkutan mengakui sebagai pengguna, ya, pengguna narkotika jenis ganja tersebut, memang rutin hampir sekitar satu bulan ini menggunakan ganja tersebut. Motif yang dia sampaikan kepada penyidik bahwa ini yang pertama adalah mengisi kekosongan waktu, dan juga ada satu yang kendala buat yang si tersangka ini, bahwa memang dia katanya susah tidur. Beberapa bulan ini susah tidur dengan kegiatan selama COVID-19 ini. Dia diem di rumah saja, sehingga itulah dia manfaatkan waktu untuk melakukan hal yang salah. Ya, ini pengakuannya. Tetapi kita masih mendalami apakah masih ada kemungkinan yang lain, tapi sementara hasil pemeriksaan dari penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan, memang yang bersangkutan adalah positif. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.